gokil. Mbak tadi gue lihat ada yang lucu nih. Apa? Coba pinjam handphone. Guys. Salam. Selamat pagi teman-teman semuanya, dulur-dulur sejalur semuanya, semoga sehat-sehat dan dalam kondisi baik semuanya ya. Ketemu lagi bareng Woboy, Woboy 05, mau ngejalur, mau gaspol, asik. Hari ini ngegas bareng sama teman-teman selebriti gaspol. Cuma ada yang spesial teman-teman, karena ada kawan kita yang udah lama banget diajakin, bolak-balik, udah nyaris tapi nggak jadi, nyaris nggak jadi lagi. Nah, hari ini dia bakal datang dan bakal ngejalur bareng-bareng, guys. Nanti kita lihat ya siapa yang bakal gaspol bareng sama selebritis gaspol. Tapi yang pasti Bang Billy lemah. Dia kemarin udah pasti gue pasti minggu main. Nggak juga, guys. Katanya badannya rentek abis main jet ski kemarin. Hari Jumat kita jet skian ke Pulau Bidadari. Nih, kita ngelewatin tol yang kemarin banjir parah. Sekarang udah tinggal sisa-sisa lah. Cuma jalannya berantakan. Tonton terus ya vlog Oboy 05. Ikuti permainan kita, kebersamaan kita, hahaha kita. Ya kalau kita bisanya cuma gitu-gitu aja, ketawa-ketawa. Salam satu jalur. Ya guys, kita sudah sampai. Tadi saya lagi syuting buat motor, jadi saya di atas motor dari BSD sampai ke Sentul. Ternyata asik juga ya. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Ini gak bisa mundur apa ya? Hah? Susah emang ya. Jadi kayak bawa truk ya. Guys, ini Oboy baru buat Ansang. Oh, Ansang timnya Asnawi. Guys, ini dua motor doang Oboy? Tiga. Tiga motor. Oke guys, kita udah sampai di tempat ngumpul, di base camp. Kita turunin motor dulu, udah rame. Kok belum ganti baju, Kev? Nunggu Boy. Ganti aja dulu, nunggu gua mah cepet. Kok belum pada ganti sih? Mana menduan? Pisang goreng. Pisang goreng. Sikat guys. Fondasi dulu. Biar gak melehoi kayak di laut. Gue mau nanya, biji aman? Kemarin saya cek aman. Sepatu baru, gear set baru. Wish. Muka lama. Kok mukanya begini? Mantap, tim Fly. Cangil, ini. Wah, ini kita harus pakai pengaman biji. Iya. Kondom besi. Kemarin saya cek lagi. Oh. Kan knockdown. Udah balik ke posisi. Ada yang pipi satu. Masih pipi sebelah lagi ya. Keluar meler-meler gitu kan? Enggak.
Nih, adiknya Cap lemah. Gimana Cap? Gak usah diajak lagi lah. Dia emang gak kuat ya. Dia tuh bodinya doang gede ya boy. Tenaganya mah, aduh, masih bagus cimol. Orang tua, orang masih kuatan cimol daripada dia tenaganya. Dia gede doang. Kurus sampai kepikiran itu, bukan diet. Turun berapa? 10 kilo. 10 kilo. Bayangin memikirkan masalah itu sampai 10 kilo itu kan parah. Katanya happy-happy, dalam hatinya nangis dia, teriris. Udah mulai bikin status-status. Nah, status, ya kan? Toxic lah. Terus ada barang yang mau dibalikin lah. Entah barang apa ya kan. Eh, kalau motor mau dibalikin, mending hibahin ke Cap aja ya. Ya, kita timbang aja lah. Jadi nah, besi itu tua kan, itu motor pemberian kan. Jadi ya, tapi kalau dibalikin gimana punya? Kayak anak SMP pacarannya. Berantem dikit, putus. Nah, putus dikit balikin barang. Nah, aduh, ya ilah, pilih. Eh, udah enggak zaman 2021. Banyak yang masih bisa. Cuma pastiin aja dulu karena kan juga baik juga dianya. Nah, Bang Billy-nya nih. Atau jangan-jangan kebanyakan main sama Cimol nih, ya kan? Sama si Jube. Banyak main sama Gator dia. Ini ada WR, guys. WR 155. Cuy. Udah ganti knalpot. Mantap. GP7. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita main seperti biasa mulainya jam-jam segini ya kan. Jam-jam syahdu. Kita main ke jalur Merah Putih ya, Baksos. Terus keluar nanti ke arah Warung Mangkus, mudah-mudahan bisa sampai ke Curug sebelum sore, jadi bisa main-main dulu di sana. Jalurnya santai, double track, single track ada, tapi nggak terlalu berat medannya, jadi fun aja. Nanti teman-teman, ini hari ini kita kedatangan akhirnya Sultan Andara main. Salah orang ya? Yang jatuh gue. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita satukan hati, semangat kita supaya diberikan kelancaran, keselamatan, dan kebahagiaan di jalur. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Google nggak dipakai Google? Ya emang ada. Ada. Oh. Bentar dong. Iya. Woi, baru beres diambil, pas banget. Enak banget kayaknya. Ke rumah Aden dulu. Langsung wili-wili. Tiga. Sudah. Terabas kan ya? Sikat dong.
sini. Masuk situ. Ada yang di depan nggak? Ada dua orang. Dua orang, gue kejar dulu ya. Ikut sana aja ya. Apa itu? Biasa. Hey. Samson Betawi melehoi, Samson Betawi. Sorry Om Ade. Aduh. Aduh. Kalau Om Ade enggak jatuh enggak seru ya. Iya. Aman enggak depan? Super sekali gila sini dah. Iya, motong kita. Oh. Mobil enggak parah gitu ya? Iya. Tahan.
7 di pada sini. Banyak 4x4 gila. Masuk. Banyak mobil. Tetap. Gimana, A? Gila. Pegel anjing. Lewat kebun. Pegel anjir. Tapi pemandangan mantap ya. Oke ya. Nafas dulu, minum masuk dulu. Dins. Mantap. Ish. Pegel ini selangkangan. Pelan-pelan. Lemesin. Goyangin. Makasih. Gap, aman gap. Berasa main di laut, masih pada ngacir saya. Tangan masih belum sinkron. Iya, saya cuma satu jari loh. Itu. Koplingnya. Itu namanya muscle memorinya. Belum balik lagi. Saya. Tandanya kalian lemah. Enggak, lagi adaptasi lagi dong. Tapi cukup 2 menit. Cukup 2 menit. Itu panduk. Ah. Memang harus istirahat ah ya sebelum main. Ada saya masih bisa. Ayo, gue udah gak sabar nih mau beraksi. Tinggal weh. Ayo, lemah. Bantu dulu guys. Iya. Ucin. Jadi kayak like 230. Ada sensornya nih. Mau pingsan? Kurang tidur kali ya? Iya. Tapi om nyetatnya udah nggak bisa ya? Astaga. Jadi balik? Balik aja katanya. Ya udah. Biar selamat lah yang penting sehat. Ngasih motor nggak bagus lu. Ngasih motor buset. Allah. Ngasih motor nggak bagus. Udah orang bayar. Masih yang jelek. Alah. Makanya rusak abis itu. Rusak. Gue juga habis.
Om Ade, yes, kita mau lewat jalur mana? Kita mau masuk jalur Fun. Jalur Fun. Ini kayak begini aja udah lumayan. Ya, kayak gini ya. Hujan. Tuh, batu-batu single track-nya juga enggak hard enduro lah. Enggak hard enduro tapi motor pada lodok semua noh. Iya, iya. Gimana? Dia masa enggak percaya, Dimas? Enggak percaya kalau ada jalur aspal? Percaya. Tapi gua salut sama dia, Be. Di keramik tadi enggak turun kaki. Enggak turun kaki. Kakinya, keramik tuh licin kan. Kakinya di atas footstep dua-duanya. Bro, gimana? Mantep banget bro, gokil. Ajib ya, ajib bro. Tapi nggak kotor bajunya. Kalau yang bersih pasti nggak jatuh. Kalau yang kotor jatuh. Leader. Bersih. Calabu, cantik kota hewan. Rasanya masih bersih tuh. Emang lo lah udah kotor no. Biasa, karena anak trail. Gimana Mama Mandel? Ajib. Gucci kakaknya jalurnya Gucci. Bukan Kaipan. Oh Gucci. 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 Belum marmer. Marmer belum. Jalan baru tambahin. Yuk, pelan-pelan aja, Om. Yes, bagus. Oh.
Asik. Aman. Pada istirahat guys dengan pemandangan syahdu. Ada yang kemarin yang kesana soalnya kenceng tengah-tengah bukit ya. Oh bener, yuk berdua nanti. Ayo kan ulang tahun. Ulang tahun mulu kan. Dari tadi berantem mulu Bang Ade. Resolusi kita dari 2020 ngajak fitness mana gak berantem. Tapi abis ini kita kemana? Makan tuh. Mana kita makan dulu? Makan kita. Kita ini isi bensin dulu sebentar. Oke. Di warung di bawah kita ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi. Oh, guys, ada pom bensin juga. Perut, cuy. Gua lihat mungkin. Hah? Jangan. Enggak juga. Biasa aja kita. Ajar-ajari lah, Pan. Udah bisa tadi. Cuma masih kadang buka gas terlalu nafsu. Pelan-pelan aja. Gimana? Siapa yang punya niat buruk? Ibunya jahat. Ibunya jahat ya. Depan katanya dikasih warung, suruh makan coklat, habis itu dibantai lagi ke jalur, baru makan sop yang tiga. Lu tahu kan kenapa kalau kita ngejalur terus pada kapok kayak Billy udah kapok enggak mau karena ada kapten. Orang tua. Emang sombong? Sombong dia. Dia udah darat, laut, kurang udara. Udara gak berani. Laut juga. Wih, thank you om. Laut juga dia udah mau pensiun. Kata dia, ya saya kalau main gini 4 bulan sekali lah katanya main jet ski. Gayanya doang banyak dia. Gap! Yep. Kemana kita? Kemana? Mau milih-milih dulu. Milih-milih. Milih dua sana. Apa? 1, 2, 3. Servis Jaspor!
deras banget sungainya. Ambilnya ke kiri ya, Jim. Jangan terlalu kanan. Kiri, kiri. Cakep. Gas, Om. Rantai putus. Makanya dioliin dong, Om, rantai. Dioliin ini juga. Masa orangnya mulu dioliin, rantai kagak. Oh, bukan baru. Wah, pas banget. Kuncinya ada, Om. Ada. Siap. Om. Ada tangnya, Om. Aduh, yang gede ada, Om. Cukup itu. Biasanya juga kecil jadi. Wah, cap udah duluan. Asli, parah. Parah emang, nggak ada adatnya. Kurang akhlak ini. Udah dua mangkok. Sebulan tempat. Sebulan booking duluan. Sebulan ditungguin nih. Gue masih pakai helm, guys. Si ini Om putus rantainya. Iwan. Om Iwan. Siap. Ke bengkel dulu. Emang gak bisa dia ngomongin baik-baik lagi? Gak bisa itu. Saya udah atas terus malah gak bisa itu. Langsung ditinggal. Langsung ditinggal. Udah bisa. Kita masih pakai helm, kayak udah dua mangkok nih tuh. Coba tuh. Arahnya. Gak ada akhlak emang orang tua. Bu Yasi. Bu Yasi kurang asik. Boleh. Cangil. Atas. Oh ya, itu main. Tepar. Iya. Tepar. Tepar segini doang tepar lo. Kita mau main di curug. Curug apa, John? Bersih, John. Ah, lemah lo, bersih. Habis ini kalau bisa request kita ke jalur utama. Gila, 3 mangkok dia. Mana Rafi tuh, 2 mangkok. Gua baru Rafi ketahuan belum tidur. Gua juga. Iya kan? Jalurnya berat. Lu apa? Lu liat bajunya aja kotoran Rafi. Mana? Daripada lu. Iya, lebih bersih anjir. Oh, ini udah ganti baju ketiga dia. Anjir. Akibat ya. Aslinya dia dibonceng malu sih, makanya bersih. Oke. Nyampe istirahat, makan sop iga. Pas nyampe langsung gorengan, gak tau habis berapa ini lupa. Udah berapa biji lo gorengan? Banyak. Kapal banget. Ma, tadi gue lihat ada yang lucu nih. Apa? Coba pinjemin. Guys,
Hemat bego. Ini bacanya gimana? Hemat bego? Hemat bego. Atau hemat bego? Hemat bego. Kalau hemat bego? Enggak, hemat bego, suruh hemat. Hemat gitu. Bego berarti gitu bacanya. Oke. Okay. Hemat bego itu enggak juga. Motivasi aja buat diri sendiri biar enggak boros. Hemat pangkal bego. Kaya. Hemat pangkal kaya dong. Hemat pangkal bego. Bagus. Prinsipnya bagus. Hemat pangkal lapar. Hemat boleh tapi jangan kelaparan. Yes. Oh, gitu. Saya kalau kelaparan ntar bego. Kaya sih kaya tapi bego. Oke, makan dulu nih mas. Makan dulu. Berapa sop iga? Sop iganya mantap. Sop iga mantap. Tadi udah habis satu mangkok. Top. Nambah. Oh udah tadi? Belum. Oh maafkan loh. Nambah. Kayak nggak sopan nungguin dia di sana dari panci langsung. Mantap. Sop iganya mantap. Ini belum pernah cobain tapi kita cobain karena ini juga ya nunggu yang lain mantap. Astagfirullahaladzim. Oh, baru nunggu, orang. Baru dapat satu nunggu. Ini orang udah dua kali. Kah, ini baru nunggu ini, baru pertama. Ya ilah. Tuh, saya baru pertama nih makanya di situ enggak ada meja. Raja tega emang dia. Kagak dibagi yang lain. Kagak dibagi yang lain. Penceritaan pencitraan doang tadi di sana bilang duluan. Duluan. Kampret emang. Sekarang gas ke dia. Astaga, Cahangil. Lu lihat tuh. Terkasih bangkak bininya dia. Jalur enggak jalur utama padahal. Enggak, padahal sih. Makan 3 mangkok. Kekenyangan itu. Ingat final versi lawan 4 mangkok. GBK. Yona. Gila. Mantap ya? Mantap. Berapa mangkok? 4. Oh, 3. 2, 1. Boleh ya? Sop 3. Aduh, mantap. Asik saya kalau main terus terus. Racun masuk. Udah karena main jet ski jadi gendut kan? Racun masuk nih, racun kayaknya. Coba main main tanah. Lagi enggak? Lagi ya. Alright. Udah selesai makan. Udah kenyang, kita lanjut lagi gas ke curug. Kita ke curug Kolek. Oke, guys. Kita menuju Curug Golek. Terakhir kesini tuh sama Maele. Yang kita terjebak hujan badai. Jadi nyampe sini jam 4 tapi hujan sampai malam. Terus longsor pulangnya guys. Kita harus buka jalur. Ada 4 meter longsor. Jadi sekarang beberapa titik udah ada pengerasan. Udah dirapihin lagi, tebing udah dipapas sebagian. Walaupun masih kelihatan ada beberapa bekas longsoran juga. Mudah-mudahan kali ini aman dan nggak hujan jadi bisa main-main di curug. We'll be right back.
Tadi naik. Naik. Gila naik sekali gas. Iya. Emang Roy berhenti dulu. Mana? Eh, gua ada posisinya. Tapi enggak jatuh kan? Tapi enggak jatuh. Tapi berhenti. Itu cara kita menghadapi masalah. Iya kan? Selalu daripada daripada cap jatuh. Aduh, Dimas jadi jatuh gara-gara siapa? Lu sekarang tadi gara-gara siapa? Jatuh galangin orang lah. Gara-gara siapa tadi? Jadi kapten di tengah. Oh, bukti otentik. Hoi. Loh, kapten ngapain tiduran? Udah jatuh aja. Mulai tiduran. Padahal leader ya? Enggak ngambil apa sih? Gila. Gila dokil. Gokil, gokil. Sudah, ya. Bawah curug. Curugnya mantap, Pak. Ke curugnya jalan, ke naik motor. Naik motor, boleh. Ayah perlu bui di handap. Emang udah, cayu. Ayah, jadi buruk. Curug golek. Gila, gaspol. Gue udah bisa jadi... Lu gantiin Billy, anak trail. Billy mah payah, kita mah gila, bersih. Billy sekarang anak aspal. Bersih. Gila. Kurang nggak dijokiin. Kurang jahat berarti mainnya. Nanti pakai yang 300. Sih, mantap. Rudy, jatuh berapa kali, Rud? Kamu berenang, guys. Wah, akhirnya jernih banget. Pas banget ini. Banget. Gimana bang? Mantap. Mantap ya? Paten kali. Wih, di Medan ada nggak trek begini? Nggak ada. Nggak ada. Ini udah gokil lah. Tapi tadi abang lempar-lemparkan tanah terus. Kena mata mas. Itu permainan itu. Harus pakai Google makanya. Hey, curugnya deres banget guys. Tapi airnya jernih. Mantap. Deres sama jernih. Beres dan jernih, gembel. Ini aja nih, ini aja nih, mata air tuh. Mata air ini adem, seger guys. Ini udah disiapin buat cuci-cuci muka ya kan. Ah, seger banget guys, gak jauh-jauh dari Jakarta. Capek. Mantap. Roy Ricardo. Bernyala, gerak. Gila. Hari ini happy berenang. John, hari ini happy lu, John. Hari ini happy. Gua happy enggak ada pengawal lu, gua tahu. Sama. Iya. Dia mending main sendiri lo daripada sama Gerald. Iya, benar. Enggak benar. Itu kalau sendiri, John, enggak manja. Lu kalau ada Gerald, wow, video. Yeah. Wow, tarik gua sekarang mah kagak dia. Tadi udah pada nungguin gua jatuh tadi. Iya, enggak. Kita enggak nungguin. Kita doain lu bisa jatuh. Doanya jahat banget ya. Bisa jatuh. Yeah. Sama kolam renang di rumah gimana? Iya lah bagusan inilah. Kolam renang udah pernah dipakai di rumah. Iya bro. Jadi tradisi selebritis gaspol itu kalau ada anggota baru kita mainnya jalur-jalur fun. Bukannya kita nggak berani yang bejat, cuma kita nggak mau menjerumuskan teman. Sesuai brosur dulu bu. Sesuai. Jadi biar enjoy dulu, dapat dulu enjoynya, dapat funnya dulu, belajar teknik-tekniknya. Besok baru disiksa. Habis itu kita siksa. 3 kali baru. Ampun. Ada siklusnya ya. Iya. Karena memang harus gitu kan, bertahap gitu loh. Emang John, tanyakan Rabe belum lulus John ya. Belum diajakin gua. Tapi buat lu lumayan John, gak ada ajak lu. Kita ajak Roy Ricardo ke tanyakan Rabe. Tapi gak boleh ada helpernya dia, Bi. Hah? Gak boleh ada helpernya. Kayak gini. Bisa, gue yakin. Gue yakin bisa. Tapi gak boleh sombong dulu. Ini belum pulang nih, John. Tapi sekali jatuh, biasanya jatuh-jatuh mulu kan? Ayo, om. Ini jalur pulang kalau hujan berantakan. Iya, om. Ini jalurnya gampang. Tapi kalau rucin, hujan, lumayan. Hahaha.